adult Red Stussy! Taruhlah seselebih lagi. Dah cukup dah. Akak selalu taruh banyak ni je. Baik-baik, panas. Ya, tahu. Dah, cukup. Cubalah sedikit. Dah sedap ni. Nak kaca juga, nak kaca juga. Opa tengok apa tu? Hai. Akak. Ha, Upin, Ipin, jangan susahkan Opa. Jaga Opa baik-baik tau. Akak jangan risau. Semua beres. Yelah tu. Betul, Rose. Diorang bagus. Siap buat kerja sekolah. Pagi-pagi dah bangun kemas katil. Tak payah disuruh. Ada minum susu? Mestilah ada. Satu hari dua kali. Sekali waktu pagi sebelum pergi sekolah. Dan sekali lagi waktu malam sebelum tidur. Bagus. Ingat pun. Mestilah. Otak cerdik. Dah, pergi sekolah lekas. Nanti lambat. Rose pun kena gerak dah. Iyalah. Tata. Bye. Seorang satu tau. Terima kasih, cikgu. Betul tu? Untuk tu besaran. Betul. Jadi, minum susu secukupnya buat badan sihat dan otak jelas. Pandai. Aku layak.
Aku pun. Pergi aja audisi. Kat mana audisi tu, Susanti? Maaf ya, saya lupa. Susu dah nak habis. Boleh buat satu gelas je. Tak apa, kita kongsi. Jangan kasi tumpah. Ya, tahu. Apa tu? Adik-adik akak. Nah, tolong letak dalam bilik. Terima kasih. Akak bawa batu ke? Kau berdua cepat sikit. Jumpa pun. Apa lagi yang tercari-cari itu? Letak sini. Susu ni kan sama. Betul. Tapi yang ni kita orang boleh minum bila keluar rumah. Boleh main dengan kawan-kawan, boleh minum sama-sama. Inilah yang Susanti cakap hari tu. Betul. Kanak-kanak lelaki atau perempuan, umur 3 hingga 5 tahun. Wah, kau dorang kena masuk. Mana nak daftar? Untuk pengetahuan semua, pemilihan ini mudah sangat. Ceritakan tentang diri anda, bukan diri abang. Ceritakan diri anda dengan yakin. Dan minum susu ni dengan penuh nikmat. Boleh? Amboi. Bertenang ya ibu-ibu, kakak-kakak. Kami ni yang ke atas ni kalau boleh nak dengar adik-adik yang ni menjerit. Ha, boleh. Adik-adik, boleh? Apa laju sangat ni? Uji bakat apa? Uji bakatlah. Macam ni. Hai, nama saya Upin. Dan ini adik kembar saya, Ipin. Umur kami 5 tahun. Kami tinggal dengan Opa dan seorang kakak yang sangat kami sayangi. Tiap-tiap hari kami minum susu. Dah, cukup tu. Nanti Opa boleh tengok kat TV. Alah, kak ni kacau lah. Ipin, mari kita pergi main. Jom!
Nanti dulu. Nah, minum susu dengan kawan-kawan. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Bunga saya cantik kan? Cantik. Tepi, tepi. Tepi. Jangan marah-marah, nanti lekas tua. Dengar tu, Kak. Hah, dah. Mari semua minum. Lebih-lebih lagi budak-budak yang sedang membesar macam korang. Kena makan makanan yang berkhasiat. Hai, Opa. Susu ni pun berkhasiat kan, Opa? Susu ni bantu lengkapi nutrisinya. Penambah khasiat. Barulah boleh jadi kanak-kanak yang berkeyakinan, cerdik dan berdikari. Faham? Faham, Kak Ros.
Bagus. Jimat belanja. Puaslah kita orang minum susu. Upin, Ipin, mari tengok cepat. Kejap. Ingat, minum susu ni dua kali sehari tiap-tiap hari dan boleh bawa keluar rumah waktu tiada. Inak. Betul-betul. Wah. Rose, buatkan opah susu tu. Nampak sedap tengok dia orang minum. Opah pun nak minum susu? Apa salahnya kalau ia sedap dan berkhasiat? Betul-betul. Siapa lagi nak? Upin nak. Ipin pun.